什么名字？哦，叫陈淑英。哦，那么阿妈哥他讲呀，陈淑英呀，teman teman。Dan aku tambahkan tiga sendok teh kaldu jamur sama tadi tongkol dan dikasih tomatnya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan aku Emmy BW TKW Taiwan Jemaah Dusun Semangat. Oh ya teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan kita di dunia hingga akhirat. Dan berharap kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Amaku senyum-senyum aja teman-teman. Tuh lihat. Dia sekarang lagi mengulang mau jadi cikgu ataupun bu guru masa lalunya dia. Jadi sekarang duduknya di meja belajar ya teman-teman. Hai, Ama. Hai, Sarange. Ama aku nggak bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini aku mau ke dapur ya, mau masak sambal ikan tongkol. Oke teman-teman, ikutin aku terus ya. Apa? Ni hao. Hao. Ni jiao semo mingzi? Jiao Ami. Budui la, zhege wo de mingzi jiao. Ni jiao semo mingzi? Oh, jiao Chen Shuyin. Oh, nama amaku katanya Chen Shuyin ya teman-teman. Ni lao se san se nian. Jadi bu guru 30 tahun teman-teman. Sekarang mau kongco. Mau. Sekarang sudah enggak kerja teman-teman. Sekarang. Jauh sudah ya kongco. Tue lah. Sekarang ini jauh seer lah. Jauh seer mah. Tue ya. Boy. Siapa? Aku tanya sudah makan belum sudah. Biasanya kalau ditanya sudah makan. Belum aja katanya teman-teman. Oke lah teman-teman. Oke lah teman-teman. Welcome back to my Emmy BW dapur. Sekarang mau masak ikan tongkol ya teman-teman. 50 NT kalau yang ini 45 NT. Oke, okay. Mau masak dua aja. Oke, teman-teman, ikutin aku terus ya. Ikannya aku taruh di sini dulu ya. Nanti mau lanjut dipotong kalau sudah esnya sudah enggak ada. Oke teman-teman, ikan yang sudah sekarang aku potong ya, sebab maafkan ini harus pakai suara belakang dikarenakan waktu aku motong ikan ini ada suara mesin bengkel di depan itu berisik ya teman-teman ataupun bising. Jadi ikannya aku potong menjadi kecil-kecil ya teman-teman, sebabkan itu yang punya ikan maunya yang garing, nggak mau yang besar-besar potongannya. Dan kepalanya aku nggak digoreng ya teman-teman, kepalanya mau nanti dibikin sup ya ataupun dimasak santan kuning. Jadi yang dimasak itu hanya daging-dagingnya aja. Oke teman-teman, kecil-kecil jadi nanti bisa garing dan kriuk-kriuk ya. Dan aku rendam dengan 2 sendok teh garam ya teman-teman, supaya tidak berasa gatal di lidah. Biasanya tongkol itu ada rasa gatal ya, kalau bagi orang yang punya alergi. Lanjut. Oke teman-teman, cabai, bawang putih, dan bawang merah ya teman-teman, itu mau aku blender. Dan itu ikan yang sudah aku yang direndam dengan air garam ya teman-teman. Lanjut, aku panaskan minyak. Dan ikannya mau aku saring ya teman-teman dari air garamnya. Dan lanjut aku goreng di minyak yang panas. Dan aku buat 2 kali goreng ya teman-teman. Dan lanjut sambil nunggu ikan lagi digoreng, aku mau blender bumbunya ya. Bawang putih, bawang merah. Dan cabai ya teman-teman. Lanjut ku kasih 1 mangkok air ya, supaya blendernya nggak seret. Itu mau ku siap untuk di blender. Oke teman-teman, lanjut aku blender ya teman-teman. Dan sudah selesai.
Oke, ikannya pun sudah mau matang separuh, jadi dibalik-balik ya teman-teman, supaya garing dan kriuk-kriuk. Rata ya teman-teman. Oke teman-teman, ikannya sudah matang dan sudah aku tapis ya minyaknya. Lanjut aku mau masak sambalnya ya teman-teman. Itu sambalnya cukup banyak ya teman-teman. Mau aku tambahkan gula, 5 sendok teh. Oke teman-teman, insya Allah sesuai dengan request yang punya ya, sebab ini bukan aku yang punya tapi temanku, dia yang beli bahan-bahannya dan aku yang masak ya teman-teman. Mungkin nanti akan aku rasa 2 potong karena dia tinggal di rumah sakit dan nggak bisa masak, jadi aku yang masakkan. Oke teman-teman, yang punya sudah mau datang dan aku akhiri sampai di sini dulu videoku hari ini. Jangan lupa bantu aku like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk yang telah menonton dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.